Oke, jadi teman-teman, kita kemarin kan dapat ikan mas yang besar 10 kiloan ke atas tuh. Jadi ini kita ganti ikan masnya sekitar 300 ekor. Ini tadi kita beli itu 300.000. Jadi kita akan tawur di sini. Jadi sekarang dia lagi di apa? Apa ya namanya? Supaya ikan-ikannya jangan terkejut nanti ketika langsung dilepaskan, jadi kita harus tunggu 15 menit dulu. Ini teman saya kemarin waktu ngangkat ikan mas itu. Jadi ikannya sudah mengap-mengap di sini, itu nggak jelas ya. Jadi kita akan lepaskan, udah sekitaran 10 menit lah. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi ikut tabur benih di Danau Toba, cukup dengan cara like dan share video ini. Nanti dalam setiap 5.000 like, nanti akan saya belikan 300.000 benih ikan, dan itu akan saya tabur ke Danau Toba sebagai sumbangsi atau partisipasi teman-teman untuk tabur benih di Danau Toba. Dan begitu juga dengan kalau contohnya dia 10.000 like, nanti akan saya belikan 600.000, tapi ini berguna untuk 1 bulan saya. Jadi banyak-banyak like supaya saya lebih banyak lagi menabur benih di Danau Toba, dan itu akan menjadi partisipasi teman-teman. Oke, jadi jangan lupa like video ini. Udah lemas ini semua, udah lemas. Makanya itu langsung pergi ke tempat yang dalam, dan ini masih ada di sini. Langsung pergi. Wih, penghuni baru Danau Toba ya. Ini baru Danau Toba. Itu bukan ikan merah ya, bukan red devil itu. Ini ikan mas. Jadi kenapa saya tabur di sini? Karena kalau saya tabur di tempat terbuka nanti dijala orang. Nanti percuma. Dan kenapa saya pilih yang kecil? Karena di sini banyak bubu, nanti kalau yang besar masuk ke bubu percuma, nanti diambil nelayan juga ya kan. Mudah-mudahan. Nah, mati di? Ah, ini lemas dia nih. Makanya saya cepat-cepat buka. Oke, itu dia ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa besar dan bisa bertemu 1 tahun kemudian, supaya bisa kita ambil lagi, kita nikmatin. Oke, teman-teman juga yang mengambil ikan, sekali-sekali naburlah 10.000, 50.000, terserah. Yang penting niat itu ada dulu. Oke, mantap. Corner of the room, not ready to resume. teman-teman, ikan pertama dan ikan yang terakhir untuk hari ini, karena ini udah terlalu besar untuk kita. Ini udah cukup buat kita, udah cukup. Ini ikan kedua yang saya dapat begini besarnya dari sini. Ini 10 up ke atas, 10 up ke atas. Oke, mantap ya. Kita langsung pulang, ini udah cukup. Nanti kita pastikan dalam video ini kita tabur benih. Nanti kita pastikan kita tabur benih di tempat ini. Oke, ikan mas pastinya, ikan mas. Kita langsung pulang. Mantap nggak nih bro? Ikan pertama dan terakhir untuk trip hari ini. Kalau boleh di like dulu bro, di like, jangan lupa di like, beri saran kalau sekiranya contohnya ada saran yang membangun, boleh memberi saran. Kita timbang nanti di rumah ya, tetap saksikan video, kita timbang nanti di rumah. Kalau menurutku 10 ke atas, tapi nggak lebih dari 13 kilo. Kalau ada teman-teman yang bilang timbangan otomatis, saya bilang begitu karena saya udah berpengalaman ya. Saya nggak bilang asal-asalan karena pengalaman saya tentang ikan itu udah banyak. Oke, nanti kita timbang di rumah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah dan timbangannya itu sekitaran 11,5 kilo, nggak nyampe 12. I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only see. Yo teman-teman Spearfishing, jadi kita cuman ini yang sama kita dan sama temanku juga gini juga. Kepalanya itu dibelah dua dan dibagi sama kita berdua. Jadi ini ikannya, jadi sebagian itu kemana, sebagian itu dijual dan uangnya itu nanti kita akan jadikan belikan bibit. Itu sekitaran 6 kilo yang kita jual ya, itu uangnya itu 300.000. Nanti itu kita belikan bibit dan kita lepaskan ke lokasi dimana kita mendapatkan ikan mas ini. Oke, kita masak dulu. Oke teman-teman Spearfishing, jadi ikan yang kita tembak tadi, yang kita ambil tadi itu sudah matang. Jadi teman-teman, satu hal yang teman-teman tahu, kalau ikan besar, ikan mas itu kan ada gelembungnya nih. Ini gelembung udaranya ini jangan dibuang ya. Kalau contohnya beli dari pasar, ini jangan dibuang, ini enak banget, ini kenyal banget kalau digigit. Kalau contohnya dimasak arsik, ini tahu, ini kepalanya besar banget dan ini bagian dalamnya semua mantap ini. Oke teman-teman, jangan sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika berkenan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.